Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dulur kaum stoyo, alhamdulillah. Selamat datang kaum bersyukur dalam suasana pandemi tetap semangat menjalin silaturahmi. Persiapan HUT 5 Grafika Alumni Malang. Donasi peserta 150 mawon. Panjenengan akan mendapatkan masker yang cantik, hand sanitizer, dan kaos yang cantik juga. Panjenengan juga akan mendapatkan tiket, di mana tiket ini sudah diperforasi, tinggal disobek saja. Yang pertama, tiket masuk ditukar dengan gelang full wisata. Yang kedua, tiket snack ya. Tiket ini akan ditukar dengan kue. Selanjutnya, tiket untuk nasi kotak. Dan yang terakhir adalah tiket untuk undian. Nah, ini disimpannya jangan sampai hilang, karena nanti ketika ada undian disebut, maka panjenengan masih punya arsipnya. Selanjutnya, hal yang sangat penting yaitu tentang protokol kesehatan yang wajib dilakukan. Yang pertama, panjenengan harus memakai masker. Yang kedua, panjenengan ketika masuk nanti akan ada ukur suhu. Apabila panjenengan tidak sehat, maka panjenengan harus di karantina atau berdiam diri dulu beberapa menit, nanti akan dicek ulang karena bisa jadi karena perjalanan atau karena spaneng sehingga suhunya naik. Yang ketiga, panjenengan harus cuci tangan ya, tempatnya sudah disediakan. Kemudian yang keempat yaitu jaga jarak ya. Selanjutnya, gambaran susunan acara yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang kami sampaikan ini bukanlah baku ya, masih bisa panjenengan usul-usul apa saja dan nanti bisa berubah karena kondisi. Padahal itu sekali lagi panjenengan boleh usul, monggo dipersilakan. Pada pukul 7 sampai pukul 8 absen kehadiran. Panjenengan usahakan datang pagi. Pada pukul 8 sampai pukul 9 ini senam kebugaran dan fun game agar terjalin keakraban antar angkatan. Nah, selanjutnya foto bersama. Nah, ini foto bersama ini selalu kita lakukan sebelum acara yang resmi, karena kalau sudah resmi biasanya kita sudah lupa tidak foto bersama, dan karena ada kepentingan akhirnya pada pulang tidak sempat foto bersama. Nah, ini semuanya dilakukan untuk yang fun game dan senam ini outdoor ya, di lapangan khusus. Nah, untuk acara yang resmi nanti adanya di indoor. Selanjutnya, pada pukul 9.00 sampai jam 9.30 kita akan melaksanakan pembukaan di tempat semi indoor ya, jadi tempatnya terbuka. Nah, ini pembukaannya cukup hanya dengan basmalah saja. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya dan Mars Gaung. Pada pukul 9.30 sampai jam 10 ini laporan ketua panitia. Selanjutnya sambutan ketua GKM yang didampingi oleh ketua korwil masing-masing, dan ini akan memberikan sambutan secara bersama yang diawali dari GKM. Selanjutnya sambutan dari ketua kaum Indonesia. Selanjutnya pada pukul 10 sampai 10.30 sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan kehormatan kepala SMKN 4. Kemudian yang kedua guru yang sudah pensiun. Yang ketiga sambutan penasehat pendiri kaum Mas Anang dan Mbak Utari. Jadi maju bersama. Pada 10.30 sampai 11.30. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Atraksi tiap korwil. Durasi maksimal 15 menit. Ya, boleh satu tampilan, boleh dua tampilan. Pokoknya maksimal 15 menit. Monggo panjenengan mempersiapkan untuk tampilan yang terbaik untuk menghibur kita dan menjadikan kenang-kenangan buat kita. Seperti di Jogja kemarin, kenang-kenangannya adalah entip ya, yang masih saya ingat ya. Baik,
pemainnya, kemudian jalan ceritanya, kitanya juga kenal semua. Terima kasih untuk tampilan waktu itu. Ya insya Allah nanti tampilannya panjenengan bikin yang memukau dan yang menarik. Terima kasih. Selanjutnya 11.30 sampai 11.45 renungan suci yang akan disampaikan oleh guru kita yang telah kita jadikan penasehat. Nah ini renungan suci sebagai rasa syukur. Selanjutnya untuk mengenang dan mendoakan sahabat almarhum. Dan yang ketiga, kita berdoa agar dijauhkan dari pandemi virus corona yang selama ini mewabah. Mudah-mudahan kembali normal seperti biasa. Amin. Pada pukul 11.45 sampai 12.15 penutup. Nah penutup ini nanti akan ada doa, sholat doa, ada musikalitas yang mengharukan yang akan dibawakan oleh Mas Doni dan kawan-kawan yang menceritakan dalamnya itu tentang kedamaian yang jangan sampai damai itu pergi. Kemudian kemesraan agar silaturahmi kita ini terjalin dengan erat. Pada pukul 12.15 sampai jam 13.00 ini isoma ya, istirahat, sholat dan makan. Ya, untuk sholat bisa dilakukan bersama, kemudian kita sambil istirahat, sambil makan dan enjoy ya, kita selama beberapa menit sampai jam 13. Nah ini sambil nanti kita juga bisa menyaksikan hiburan. Jam 13 sampai jam 14 ini akan ada hiburan. Nah hiburan ini nanti juga diselingi dengan doorpress utama. Kemudian doorpress yang biasa ini dibagikan setiap ada selingan ini dari awal kegiatan, mulai dari senam sampai pembukaan, kemudian sampai penutupannya senantiasa ada selingan-selingan untuk memberikan doorpress ya, memberikan doorpress yang banyak dan semuanya. Pada pukul 14, alhamdulillah semuanya sudah selesai dan kita adakan penutupan. Nah, serta ya sudah seperti biasa, beres-beres. Oke, terima kasih.